الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم درجة عند الله، وَأُولَئِكَ هُوَ 哇哦啦！Wow, uh, 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 uh. يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ برحمة منه نور ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فيها إن الله عنده أجر عظيم إن الله oh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Pemirsa kita kembali berjumpa Dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku Hari ini Damai Indonesiaku Bersiaran secara langsung Dari Masjid Jami Al-Muhajirin Jalan Haji Abdul Halim Perumahan Bojonggede Baru, Bojonggede Bogor Pemirsa tentu setiap Umat manusia dan setiap Dari kita menjalankan ibadah Bukan hanya sekedar beribadah Namun juga kita menginginkan Menginginkan ibadah yang berkualitas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah caranya? Untuk itu, di Damai Indonesiaku hari ini akan mengangkatnya dalam tema "Hijrah Tingkatkan Kualitas Ibadah". Dan tentu, saya Amel Sani tidak sendiri, sudah ada sahabat saya, Mas Sofian, yang sudah membersamai dengan guru-guru kita hari ini. Silakan, Mas Sofian. Baik, terima kasih Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alisina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa. Kita kembali dalam damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi bahwa tema kita pada kesempatan siang hari ini itu tema yang sangat menarik sekali yaitu hijrah meningkatkan kualitas ibadah. Satu kesyukuran untuk kita bahwa banyaknya komunitas hijrah, banyaknya kaum-kaum muda yang telah berhijrah dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang. Nah seperti apakah tema kita pada kesempatan siang hari ini insyaallah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustazah Yati Priyati kemudian juga ada Ustaz Jumharudin dan juga Ustaz Abimaki di segmen pertama ini pemirsa Ustaz Jumharudin akan menyampaikan tema mengenai makna hijrah dalam Islam pemirsa inilah damai Indonesiaku yang dipersamakan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kiai Haji Abi Maki hafizahullah dan juga ustazah kita Ustazah Yati hafizahullah dan juga host kita Ustaz Sofyan semoga senantiasa dalam penjagaan Allah jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin Betul atau tidak? Semoga semuanya mendapatkan pahala hijrah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga juga pemirsa TV One dimanapun berada, insya Allah hijrah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Apa itu hijrah? Hijrah adalah harokah gerak secara bahasa. Artinya Keimanan yang tidak mengubah kita, tidak memperbaiki kita. Keimanan pasif kepada agama ini tidak ada gunanya. Jika iman pasif itu tak berbuah kebaikan, tidak memperbaiki iman itu, berlaku bagi Allah, diterima oleh Allah, niscaya iblis diterima imannya oleh Allah. Halo? Saya mau tanya, iblis itu yakin gak Allah sebagai pencipta? Iblis itu kira-kira yakin gak ada Allah? Makanya iblis itu suka heran juga sama manusia yang ateis itu. Gue aja yang iblis gak segitu banget. Apa dalil bahwa iblis itu percaya Allah sang pencipta? Ketika ditanya apa yang membuat engkau tidak sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. kata iblis aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan, berarti dia yakin Allah sebagai pencipta. Makanya meyakini agama ini benar, mengakui Allah itu ada bukan prestasi. Itu mah bawaan orok. Makanya ada teman saya yang suka canda, menurut saya Ustaz Tuhan itu ada di pojok. Kok bisa begitu? Karena kalau udah terpojok pasti ingat Tuhan. Jadi semua orang yang sekarang katanya nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, itu belum terpojok. Betul atau tidak? Makanya kalau orang tenggelam tangannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kenapa dia ke atas? Karena yakin yang maha tinggi itu yang bisa menolongnya. Artinya yakin Allah Tuhan, beriman secara pasif yang tidak mengubah kualitas hidup kita. Maka, keyakinan yang seperti itu, keyakinan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya hanya sekedar beriman, tapi iman yang tidak menghijrahkan kita menjadi lebih baik, itu diterima, niscaya iblis pasti diterima imannya dan masuk surga. Saya mau tanya, iblis yakin gak hari kebangkitan? Bahkan iblis berdoa. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Jadi, iblis doa minta apa? Berarti yang suka doa panjang umur itu Anda yang bilang. Makanya kalau mau doa panjang umur embel-embeli, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kalau sekedar doa panjang umur, iblis itu sampai sekarang masih hidup. Ila yaumi sampai hari kebangkitan. Tapi sekali lagi iman yang tidak menghijrahkan. Jadi kalau kita bicara rukun iman ada rukun iman pangkal, ada rukun iman ujung. Biasanya di Quran tuh kalau nggak disebutkan seluruh rukun iman, biasanya yang disebut dua, pangkal sama ujung. Wa <tik> Kalau nggak disebut semua, disebut itu pangkal dan ujung. Iblis beriman pangkal dan ujung. Tapi apakah iblis masuk surga? Apakah iblisnya diterima oleh Allah? Saya yakin tuh KTP-nya iblis tuh Islam pasti. Jadi kalau orang-orang cuma bangga dengan Islam modal KTP, seandainya itu yang membuat masuk surga, saya yakin iblis pasti masuk surga. Betul apa betul? Makanya Allah berfirman, kuliah ahlal kitab ilastum ala syai'in hatta tuqimu tawrata wal injila wal quran. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian tidak berpegang pada kebenaran sebelum kalian mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil dan mengamalkan Quran. Kenapa demikian? Karena sekedar bicara memuji-muji itu malaikat sudah lebih jago dari kita memuji Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau sekedar tasbih, zikir saja itu malaikat jauh lebih jago daripada kita. Betul atau tidak nih? Tetapi kalau kita bisa, misalkan memilih pemimpin yang soleh, wah itu pahalanya luar biasa, betul? Betul apa betul? Di saat kita bisa membangun peradaban Islam, itu luar biasa. Artinya iman ini harus menghijrahkan kita menuju kualitas. Ibu-ibu, bu, ibu. kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk banyak beramal atau beramal. Allah tidak menyuruh kita banyak beramal, tapi Allah menyuruh kita untuk berkualitas di dalam beramal. Betul atau tidak, ibu-ibu, kalau beli buah, milih yang berkualitas atau tidak. Kalau dikasih yang busuk, mau kita saja yang, menolak yang busuk. Lalu, mengapa kita berikan kepada Allah yang tidak berkualitas? Baik, Masya Allah Ustaz Jumharidin ini telah memberikan mukaddimah yang sangat luar biasa sekali bagaimana kita memaknai hijrah dalam Islam banyak sekali pemirsa ketika kita melihat seseorang itu memilih jalan hijrah banyak sekali perubahan-perubahan positif yang kita dapatkan yaitu mulai dari perilaku kemudian peningkatan ibadah yang sangat luar biasa sekali nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan di dalam berhijrah itu sendiri nah di segmen kedua nanti insyaallah akan disampaikan oleh Bunda Yati Priyati sesaat lagi di Damai Indonesiaku.